Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Anasaki. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngangkat indukan albino full red yang kemarin udah selesai ngebrol. Nah, di sini teman-teman bisa lihat indukan albino full red yang kemarin posisi perutnya tuh kentung banget. Nah, sekarang alhamdulillah udah selesai proses persalinannya. Alhamdulillah indukannya juga sehat, anakannya juga alhamdulillah sehat, kelihatan sehat ini anakannya. Saya mau ambil dulu ya indukannya, saya pindahin lagi ke tempat pemijahan supaya bisa cepat hamil lagi. Belum tahu pasti berapa lama setelah dia tuh melahirkan terus nanti hamil melahirkan lagi, itu belum, saya juga belum terlalu paham berapa lamanya, tapi kayaknya nggak nyampe 1 bulan itu nanti indukannya udah hamil lagi, udah siap melahirkan lagi. Nah, di sini ketemu lagi sama teman-temannya. Saya mau ambil cetingnya dulu, mau mastiin anakannya berapa sama kondisinya gimana. Kalau yang terlihat di samping ceting sih tadi itu sehat-sehat. Nah, kalau yang di bawah cetingnya itu kurang tahu. Mudah-mudahan juga pada sehat-sehat. Ini lumayan ini, alhamdulillah banyak ini. Ini kalau 30 ekor kayaknya lebih ini loh. Ada kayaknya kalau 30 ekor. Sesuai harapan kemarin 30 sampai 40 ekor. Nah, ini kayaknya 30 nyampe kayaknya ini kalau 30 ekor. Nah, untuk proses selanjutnya setelah melahirkan kayak gini, anakannya jangan dipindahin dulu. Jadi dibiarin aja di tempat dia lahir, cuman airnya dikurangin, dari kondisi airnya tinggi dipendekin, airnya disedot dulu, nyedot sekalian ngebuang kotoran-kotoran dari bekas indukannya sama sisa-sisa makanan dari indukannya selama proses persalinan di sini. Nah, airnya dikurangin supaya anaknya tuh nggak terlalu capek renangnya, terus ngambil udara ke atas juga nggak terlalu kejauhan. Itu sih menurut saya kayak gitu selama penanganan, selama ini menangani anakan-anakan kayak gitu. Jadi setelah melahirkan airnya saya kurangin, nah pas proses ngurangin itu sekalian nyedotin kotoran-kotoran indukannya sama pelet bekas-bekas makanannya. Nah, kalau udah kayak gitu dibiarin aja di tempat ini, nanti hari ketiga itu udah mulai dikasih makan pakai Artemia. Nah, nanti saya bikin video khusus buat cara penetasan Artemianya gimana, terus tempatnya pakai apa buat netesinnya. Nah, kenapa pakai Artemia? Nah, setahu saya yang saya pelajarin, Artemia itu kan makanan yang banyak mengandung protein, terus dia juga teks apa kondisi apa ya, bentuknya tuh kecil, cocok banget untuk burayak-burayak usia yang baru lahirin kayak gini. Nanti kalau udah umur sekitar 1 mingguan, nah nanti saya mau pindahin ke tempat pembesaran. Nah, pembesarannya tuh saya cuman pakai baskom, ya baskom ukuran berapa itu ya, kita lihat dulu nih. Nah, baskom seukuran gini. Nah, ini anakan albino full red juga, ini kakaknya, ini adiknya. Ini kalau yang ini nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah anaknya pada sehat-sehat semua, lincah-lincah semua. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya buat nonton video kali ini. Ikuti terus channel Anasaki supaya nggak ketinggalan update-update video terbaru selanjutnya.
Terima kasih, sukses selalu buat kalian semua. Salam budidaya, salam crotbrol, dan maju terus Gupi Indonesia. Thank you.